SMK Amaliah Skadau menggelar program IJON yang merupakan program kolaborasi bersama PT MMI atau Mikro Madani Institute yang bergerak di bidang pelatihan, rekrutmen, dan pengelolaan SDM di Aula SMK Amaliah Skadau. Kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan para lulusan SMK Amaliah Skadau untuk siap terjun ke dunia kerja. Sistem IJON SMK Amaliah Kabupaten Skadau merupakan suatu proses rekrutmen oleh perusahaan atau instansi terkait kepada siswa-siswi kelas 12 SMK Amaliah yang dilaksanakan pada semester 2 pra-ujian nasional. Setelah dinyatakan lulus oleh pihak sekolah, para siswa-siswi yang ikut dalam program IJON dapat langsung bekerja di perusahaan yang diinginkan. Hal tersebut tentu membuat tes IJON menjadi kanal yang saling menguntungkan antara pihak sekolah, perusahaan, dan siswa. Dengan adanya program ini, pihak sekolah tentunya berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan lulusan berkualitas agar siap menghadapi dunia kerja. Ya, jadi hari ini hari kedua setelah kemarin juga dilaksanakan terkait dengan seminar karir dan tes IJON yang dilaksanakan oleh PT MMI bekerjasama dengan SMK Amaliah Skadau yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 12 SMK Amaliah Skadau. Jadi tes ini sangat bermanfaat sekali bagi siswa-siswi kami, karena dengan adanya tes ini mereka bisa mendapatkan pengalaman baru yang tentu saja ini sangat dibutuhkan oleh siswa-siswi kami nantinya ketika lulus. Jadi bahkan PT MMI sudah memfasilitasi, sudah memberikan wadah bagi mereka yang ingin melanjutkan ke dunia kerja. Pada hari ini juga sempat dilaksanakan proses wawancara dan tes psikologi. Dan tentu saja kami sangat berterima kasih kepada PT MMI, karena dengan adanya kegiatan ini siswa-siswi kami mendapat pengalaman baru dan ilmu-ilmu baru. Ya, perkenalkan nama saya Renaldi atau biasa dikerap dipanggil Aldi. Saya adalah staf SDM perwakilan dari PT Mikro Madani Institute atau biasa disingkat dengan PT MMI, sebuah perusahaan afiliasi dari PT Permodalan Nasional Madani atau PT PNM yang mana merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa pembiayaan modal. Nah, teman. Jadi saat ini saya datang ke sekolah SMK Amaliah Skadau dengan tujuan menjalin kerjasama dan juga mengadakan seminar karir dan juga tes IJON, sebuah rekrutmen, proses rekrutmen dengan siswa-siswi gitu ya di SMK Amaliah Skadau yang sekiranya setelah lulus dari angkatan kerjanya ini di tahun 2024 berminat untuk masuk sebagai karyawan di PT Permodalan Nasional Madani di klien kami. Kegiatan seminar karir dan tes IJON ini dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 7 Maret 2024. Selain dapat memberikan peluang kerja, kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman siswa-siswi SMK Amaliah ke depan. Jadi dari kegiatan seminar karir dan tes IJON 2 hari ini pada tanggal 6 sampai 7 Maret, kami siswa-siswi SMK Amaliah mendapat banyak ilmu tentang dunia kerja dan juga kami juga dapat ilmu dari tes psikologi serta juga tes wawancara yang diberikan oleh PT MMI Indonesia. Kami telah melaksanakan seminar karir dan tes IJON yang dilaksanakan oleh PT MMI di sekolah SMK Amaliah Skadau. Nah, kegiatan ini memberikan kita banyak manfaat, apalagi untuk kami yang kelas 12 yang akan sebentar lagi lulus dari sekolah ini, yang mana hal tersebut membuat kami bisa mendapatkan pekerjaan tanpa harus menempuh jenjang S1 maupun seterusnya. Dari Skadau, Mus Musin, Pontipi memberitakan.